Halo, assalamualaikum bosku, kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi ini pembelanjaan akhir Maret kita ya. Jadi pembelanjaan terakhir di bulan Maret. Kemarin kita sudah ada ambil di awal bulan, sekarang kita ambil lagi di akhir bulan. Ini nggak banyak sih, ini cuma 1.200.000 dan kita dapat diskon 31.000. Jadi ini untuk nambahin stok bulan Ramadan sih. Biasanya mau hampir-hampir lebaran itu cukup banyak yang cari-cari aksesoris ya. Di sini kita yang pertama ada RBM 100. Di sini kita ambil satu toples saja karena di sana kita masih ada tiga dua setengah lah. Jadi dua toples masih segel, satunya sudah setengah. Di sini ada juga charger RTK 7 ya. Ya di sini ada RTK 7. Di sini kita ambil 5 saja dan mungkin masih ada 15 piece di stok. Ini cukup ya, cukup laris ya. Ini kita jual harga 35.000-an RTK 7 1 ampere. Jadi outputnya hanya 1 ampere. Jadi ini saya rekomendasikan untuk handphone yang di bawah 5.000 mAh. Jadi baterai 4.000 mAh itu saya rekomendasikan yang ini untuk cari yang murah-murah tapi dengan harga yang murah. Dengan harga kualitas yang baik dengan harga yang murah ya. RTK 7. Ini juga sama masih RTK 7. Jadi kita ambil 5 aja. Di sini ada RS10S, ini recommended ya juga untuk handset di kisaran harga 30.000-an. Di sini kalau nggak salah kita ambil 5 aja karena stok masih banyak ya. Mungkin ada sekitar 30 atau 40 pisan di sana. Jadi ini kenapa orang suka ini selain untuk baik untuk main game karena jack audio itu letter L. Jadi dia nggak lurus gitu aja, jadi berbentuk L, jadi nggak ganggu saat main HP ya, main game gitu sambil dimainin. Di sini ada juga RS10, ini kita ambil 5 juga. RS10 kita ambil 5 piece, ini harganya 30.000. ini sama RS10S juga kita ambil 5. Di sini ada RTC07, ini kita ambil 5 juga. Ini warna hitam ya. Ini kalau nggak salah bisa sampai tahan 25 volt, 24 volt. Iya 24 volt. Jadi mau mobil besar itu cukup nggak mudah kebakar ya. Ini harganya sekitar 55. Ini sudah ada kabelnya ya. Jadi sudah ada kabelnya, bonus kabelnya di dalam. Sama mikro juga. Di sini kita ada ambil 5 saja. Iya, ini untuk stok. Kadang mungkin orang mau mudik, dia butuh charger di mobil, itu sangat laris. Jadi kita ngambil stok 5 karena mungkin masih ada 11 atau 10-an di rak. Di sini ambil memory card ini 4 GB, kita ambil 1 aja untuk nambahin stok aja, sama memory flash disk 8 GB. Ini dari robot ya. Oh ya, ini kadang banyak yang nggak tahu juga cara buka memori ya. Jadi sebenarnya memori itu nggak perlu disobek teman-teman. Jadi di sini tuh ada sudah ada klipannya misalnya. Nah lihat sudah ada klipannya seperti ini ya. Jadi nggak perlu disobek. Kadang orang mau ngecek mau coba harus digunting rata-rata gitu. Jadi di sini cuma tinggal diklip aja sebenarnya teman-teman. Jadi ada tinggal ditarik aja. Ini ada juga RE240 ya. Kita ambil 5 aja kalau nggak salah. Iya, kita ambil 5 juga. RE240. Nah, ini desainnya memang desain-desain seperti untuk gaming ya. Jadi cukup bagus. Ini sekitar harga 55.000 kita jual RE240. Kita ambil 5 juga. Dan ini ada RE701. Ini ibaratnya semi karet, jadi kadang ada orang yang nggak mau pakai karet yang lentur-lentur ya, karena sering lepas lah karetnya dan lain-lain. Tapi ini cukup rekomendasi karena karetnya sangat susah lepas ya. Dan juga dia sangat ngepres, jadi nggak ngeper-ngeper seperti itu di telinga. Jadi untuk olahraga cukup enak juga yang ini. Ini kita ada ambil Bluetooth speaker RB220. Berhubung warna hitam dan merah kita sudah ada, jadi kita ambil satu aja warna biru biar melengkapin ya. Sini ada handset Bluetooth. Ini T50 warna putih dan ini T30 warna hitam. Jadi untuk nambah-nambah stok juga. Di sini ada jempol ya, sarung tangan game. Nah, jadi
di sini saya kita lihat dari total belanja 1.200.000 kita dapat diskon 31.000. Jadi ya gitulah barang-barang robot teman-teman, ya barang-barang dari Wook. Tapi memang banyak yang bilang, bang lebih murah di Shopee daripada di Wook. Nah jadi yang patut dipertanyakan adalah garansinya teman-teman, garansinya. Dan di sini yang pastinya saya gratis ongkir untuk daerah Tenggarong ya. Jadi garansi, gratis ongkir itu nilai plusnya. Dan juga yang pastinya kita dapat diskon. Sebenarnya diskon ini kalau dibandingkan dengan harga di Shopee yang selisihnya hanya 500 rupiah atau bahkan 200 rupiah, kita sudah dapatkan diskon ya, kita sudah sama aja kayak dapatkan harga murah di Shopee teman-teman. Dan plus kita gratis ongkir dan juga yang pastinya berapa walaupun sampai 1 tahun dia masih garansi. Jadi contohnya di sini barangnya kita timbun selama 1 tahun baru nanti ada konsumen beli dan dicoba nggak bisa, kita bisa langsung tukar ke Wook-nya teman-teman. Jadi tinggal hubungin sales-salesnya aja. Jadi untuk video kali ini itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam sukses.